الذي أكرمنا بالإسلام وأنعم علينا بنعمة الإيمان وشرفنا بالقرآن وامتن علينا بأن يجعلنا من أمة غير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام القائل فيما روي عنه في الحديث الصحيح إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه Allahumma salli alaihi wa ala alihi al-aqhar wa sahbihi al-akhyar wa rdu Allahumma an a'immatina a'immatil Qur'an wa rdu anna ma'ahum bifadlika wa karamika wa judika ya rabbal alamin segala puji bagi Allah ar-Rahman ar-Rahim atas rahmat dan nikmatnya tiada tara tiada terhingga Maha Pengasih, Maha Penyayang. <tuh> Salawat dan salam kita curahkan ke kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga uh, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya sampai akhir zaman. Sebelumnya. Saya ucapkan Ahlan uh, wa sahlan nomor haban kepada seluruh peserta kajian uh, pada siang hari ini. Uh, sebelumnya, saya ingin menyampaikan sedikit terkait uh, Bil nahya online. Uh, Bil nahya online adalah uh, salah satu unit dari Yayasan Bilqurani Nahya yang dibina oleh. Syekh Ahlam Hafidzah Allah. <tuh> uh, Belakorani nah online su uh, sudah berjalan kurang lebih sekitar dua tahun, membawahi beberapa program pendidikan Al-Quran dalam jaringan. Di antara program-programnya ada uh, PMK, Alimatin Quran program khusus untuk pengkaderan guru-guru Al-Quran, pengajar-pengajar Al-Quran. Program ini masa tempuh programnya satu tahun, di mana peserta mempelajari teori tajwid, kemudian talaki, dan micro teaching. Program lainnya ada juga kelas tahsin intensif, yaitu program Tahsin Dauma atau Taduma. E, pada program tersebut, peserta fokus untuk tahsin saja, talaki saja. Masa tempuh programnya kurang lebih sekitar empat bulan. Kemudian ada juga program khusus untuk e, teori tajwid saja, yaitu program Daurah Jazari, khusus untuk mempelajari syarah dari Matan Muqaddimah Al-Jazariyah E, masa tempuh program tersebut kurang lebih sekitar enam bulan setengah tahun. Selain itu ada juga program yang dibawahi langsung atau dibimbing langsung oleh para syekhoh. E, program ini dikhususkan bagi yang sudah hafal 30 juz. E, program pertama ada program pengambilan sanat khusus untuk uh. yang sudah mungkin 30 juz. Kemudian ada juga program ITKON. Program ITKON ini eh, uh, diperuntukkan bagi yang sudah hafal 30 juz namun belum mungkin. Uh, dan uh, kemudian uh, Itu ya, program-program yang ada di ya online yang selama ini sudah berjalan. Untuk informasi lengkap, bisa mengikuti media sosial kami, mengikuti kanal telegram kami. At <tuh> Bilkuraninahaya al-khairiyah. Bisa juga e, melalui Instagram Yayasan Bilqur Aninahya, ataupun fanspage kami e, Bilqur Aninahya. Selain program-program yang kami sebutkan tadi, ada juga program kajian bulanan, kajian umum khusus muslimah yang diadakan setiap bulan sekali. Nah, pada bulan ini, seperti yang sudah kita ketahui bersama, insya Allah siang ini ya, kita kajian untuk bulan ini akan membahas terkait ilmu kiroat dan in, dan Indonesia yang akan uh, menjadi pembicara adalah beliau Al ustadz Muhammad Ihsan Ufik hafizallahu taala. Uh, jadi mungkin selama ini kita penasaran apa sih kiroat itu gitu. Mungkin sudah walaupun sekarang ini ilmu kiroat sudah tidak seasing dulu ya. Kita mungkin dulu kalau dengar bacaan selain yang eh, biasa kita baca atau bacaan yang selain yang biasa kita dengar kita eh, nganggapnya kok itu kayak gitu bacaannya nah ternyata memang ada bacaan ragam, bacaan Alquran yang lain selain dari yang sudah kita kenal selama ini alhamdulillah sekarang eh, pembelajaran kiraat sudah eh, lebih menjamur lebih banyak daripada sebelumnya daripada tahun-tahun yang lalu tapi mungkin di antara kita masih ada yang bertanya-tanya, sebenarnya kerok itu apa dan bagaimana untuk mempelajarinya. Itu harus seperti apa? Nah, insya Allah nanti mungkin uh, akan dibahas pada siang hari ini. Sebelumnya, uh, saya akan membacakan dulu uh, kurikulum vitae dari <coughs> pembicara kita pada siang hari ini agar kita mengetahui dulu mengenal beliau Al Ustaz Muhammad Ihsan Ufi. <coughs> ya. Nama beliau ya Muhammad Ihsan Ufik LC. Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 10 April 1988 sudah menikah dan dikaruniai tiga orang anak. Beliau berasal dari Surabaya, kemudian menempuh pendidikan TK di TK Raden Paku, Surabaya, kemudian melanjutkan ke jenjang SD di SD Raden Paku, Surabaya, kemudian jenjang SMP-nya di SMPI Alma Arif Satu Singosari, Malang, begitu juga SMA-nya di MA Al-Ma'arif 1, Singosari, Malang. Lalu melanjutkan S1 di Yemen University. Dan sekarang sedang menempuh pendidikan S2 di Islamic University of Minnesota. Selain pendidikan formal, beliau juga menempuh pendidikan non-formal. Di antaranya yaitu beliau belajar di pesantren ilmu Al-Quran Singosari Malang, Kemudian di Pesantren tahfid Bidayatul Hidayah Mojokerto, beliau juga mempelajari bahasa Inggris di Kinta English Course Pare Kediri. Kemudian Davodil English Course di Pare Kediri. Selain itu, beliau juga memiliki beberapa ijazah dan sanat, yaitu ijazah dan sanat riwayat Hafiz An Aslim dari Syekh Umar Muhammad Hanafi, ijazah dan sanat Qirat Aslim dari Syekh Husam Abdul Badi Juwayfil. Kemudian ijazah dan sanad qiraat Asyara Sughra dari Syekh Abdul Nasir Abdul Hakam. Allah. Ijazah dan sanad qiraat Ahlus Silah dari Syekh Dr. Syekh Dr. Ahmad Isa Al-Ma'sarawi. Kemudian ijazah dan sanad jamak qiraat Asyar. Kemudian beliau menjamak qiraat Asyar Surah kepada Syekh Yasir Arnus dan menjamak qiraat Asyar Kubro kepada Syekh Muhammad Ibrahim Al-Balakusi beliau juga memiliki ijazah mutun tajud dan kiraat yaitu matan tuhfatul atfal, matan al jazariyah dan matan asyatubiyah. Sekarang ini beliau berdomisili di Qatar sebagai imam masjid di Awqof atau Departemen Agama Qatar. Beliau juga menjadi pembina Yayasan Darul Ulum Surabaya. Selain itu beliau juga menjadi pembina Yayasan Markas Kiraat Indonesia dan musyrif pada channel YouTube Tajwid dan Kiraat Ufi TV. E, beberapa karya tulis ilmiah beliau, e, ada Talwin Matan Asyatibiyah, kemudian Talwin Matan ad Al-Mudiyah, Fiqhul Ghina Wal Musiqa, e, kemudian Ghoro Ibul Kalimat Fi Suratil Qalam, kemudian Taf Tafsir Ahrufis Saba'ah, e, kemudian Kalimat Quraniyah Min Asasil Balaghah, Rizamah dan ada juga Infirodatul Qiraat di Abi Ja'far. Masya Allah, itu ya beliau yang akan menjadi pembicara pada siang hari ini, insya Allah. Semoga Allah uh, memberi keberkahan pada ilmu-ilmu beliau, dan insya Allah siang ini kita akan mengambil faidah dari beliau. Uh, selanjutnya, kita masuk ke acara inti, yaitu kajian ilmu kiroat dan Indonesia yang akan lang disampaikan langsung oleh beliau Al-Ustaz Muhammad Ihsan Ufit eh, Hafizullahullah Ta'ala kepada beliau eh, kami persilahkan تفضل يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه صل يزداد تدريزا للبكاء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma anfa'na bima 'allamtanahu wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'alna min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wa adh-dair ma ba'du. Eh, sebelum saya mulai, apa suara saya bisa diikuti? <coughs> suara <coughs> saya jelas ya? Bisa, jelas Ustaz. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Ustaz. Iya. <sighs> eh, uh, para saat para asatidah dan eh uh, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala para pengurus uh, apa ini Saung Quran ya dan Bil Quran Nahya semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan uh, <tuh> Allah berikan petunjuk dan bimbingan kepada para asatidz semua khususnya para hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah senang bisa berjumpa di pagi hari ini waktu Qatar ya uh, di sana tentu sudah siang ya namun alhamdulillah kita bisa uh, hadir menghadiri acara yang semoga Allah berikan limpahan berkahnya ini insya Allah Taala. Uh, para hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala uh, di pagi hari ini uh, kita akan membicarakan ilmu kiroat ya dan Indonesia. Nah, ini cakupannya sangat luas sekali ya ketika ilmu kiroat disandingkan dengan Indonesia itu biasanya uh, cenderung kepada pen, uh, perkembangan per, perkembangan ilmu kiroat di Indonesia bagaimana itu biasa materi-materi yang uh, dibahas di acara-acara seminar atau diklat seperti ini uh, namun saya tidak akan mengulang sesuatu yang telah sering dibicarakan ya sehingga uh, supaya materinya tidak itu-itu saja ya Meskipun tetap ada korelasinya antara ilmu kiroat itu sendiri dengan Indonesia, ya nanti di uh, sesi berikutnya, Insya Allah akan digabungkan, ya <tuh> uh, para hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama yang ingin saya kupas di pagi hari ini dengan Taufik Allah dan izinnya Al tentang kiroat itu sendiri, ya kemudian akan Al Fakhir sinergikan dengan Indonesia. Pertama, apa sih ilmu kiroat itu? Nah ini perlu kita mengetahuinya, ya. Kenapa? Karena ilmu kiroat, ya, itu masing-masing memiliki definisi tersendiri, ya. Namun di akhir-akhir ini karena ilmu kiroat, ya, sudah cukup populer, sudah cukup uh, disemarakan oleh para asatidz. tidak Alhamdulillah, ilmu kiroat sudah tidak merasa asing lagi, ya. Dimana ilmu qiraat itu adalah ilmu yang membahas perbedaan cara membaca Al-Qur'an, bukan cara membaca Al-Qur'an ya, membaca kalimat Al-Qur'an ya. Sekali lagi, ilmu qiraat adalah ilmu yang mempelajari dan mengetahui bagaimana sebuah kata ya uh, di dalam Al-Qur'an itu bisa Terbaca. Ini mohon maaf. Join audio. Ini saya masuk melalui dua device, ya. Yang satu lewat HP khusus untuk suaranya. Adapun satu lewat laptop, ya. E, jadi, tapi suara saya jelas ya, suara saya. Jelas, Ustad. Ya. Jelas. Oke, okay, saya lanjutkan. Ilmu Qiraat adalah ilmu yang mempelajari bagaimana sebuah kata di dalam Al-Quran terbaca, ya khilaful qurra yang terdapat pada kata tersebut bagaimana bisa terbaca dan yang paling penting dengan menyandarkan kepada penukilnya ya misalnya pada kata ihdinas ya ihdinas ada yang baca ihdinas dengan sin ada yang baca dengan ismam ihdinas nah supaya tiga bentuk bacaan ini dikatakan ilmu qiroat kita harus bisa menyandarkan ke penukilnya dalam hal ini para imah rawi dan para uh, uh, apa uh, guru-gurunya misalnya ihdinas Siroto Oh yang membaca dengan sin di sini adalah Imam kumbul, Ibnu kasir ya kemudian ihdinaz dalam hal ini adalah Imam Hamzah Adapun ihdinas selain yang disebutkan ya al-baqun atau boleh kita katakan kalau sudah bisa mengatakan demikian ini baru ilmu qiraat. Kalau hanya sekedar bisa membaca ya banyak itu yang di YouTube-YouTube itu kan sekedar bisa tampil show of power ya. Uh, supaya menunjukkan uh, bisa baca kayak gini ya. Wa kan ini bacaan siapa? Oh karena ada imalah-imalahnya. Oh berarti ini Imam Hamzah biasanya wahak keliru. <laughs> karena Imam Hamzah tidak mengimalahkan setiap akhirannya. <laughs> ada beberapa kata yang tidak beliau imalahkan ya. Sehingga sekali lagi ilmu qiraat itu apa? Bagaimana kita bisa menisbatkan sebuah bacaan kepada seorang imam? daripada aima kiro ashabah itu yang namanya kiroat tapi kalau hanya sekedar bisa baca oh di sini ada imalah di sini ada taklil tapi siapa siapanya tidak tahu nah, maka di sini masih sangat rapuh sekali pemahaman kita terhadap ilmu kiroat nah, itu dulu sebelum saya masuk mengkoneksikan ya menyambungkan dengan Indonesia perlu kita ketahui bersama bahwasanya ilmu kiroat yang kita ketahui yang dimana ini diriwayatkan Imam Hafs an asim Syu'bah an asim Ibnu Katsir riwayat e Khalaf dan seterusnya itu sekali lagi adalah ikhtiarot apa itu ikhtiarot nah ini mohon mo izin saya barangkali bisa coret-coret ya supaya apa yang saya eh, sampaikan bisa lebih mengena barangkali ya mohon izin admin silakan zat Ya, ini enggak di di yang video ya, di yang video, bukan yang di suara. Ya, ada dua AB AB, mohon maaf itu uh, belum saya yang AB ya, atau yang di sini ada namanya ya. Di sini saya masuk dua dua device. Ini atas nama Muhammad Isanufik ya, yang nama saya uh, pakai Latin. Ah, oke. Okay. Terima kasih. Oke. Okay. Uh, para hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barusan saya sampaikan ya bahwasanya bacaan qiraat yang kita kenal selama ini riwayat Hafs uh, an Asim, riwayat Khulaf kemudian uh, an Hamzah dan seterusnya itu adalah ikhtiarat. Nah, ini pas sekali warnanya warna wardi ya, <laughs> karena di sini semuanya akhwat semuanya. Ya, yeah. oke. Okay. Jadi itu semua sekali lagi adalah ikhtiarot. Ya. Yeah. Dan yang diriwayatkan para aima tersebut tidak kita nisbatkan ke bacaan Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Nah ini makna yang perlu kita ketahui dan kita gali ya. Yang kita baca riwayat Hafsan Asim Apakah ini bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini pertanyaannya. Jawabannya tidak. Nah, terus kita ngaji bacaan siapa? <laughs> ya, yang saya maksud sistem paket. Nah, ini perlu kita ketahui. Ya, di mana misalnya kita dalam riwayat hafiz, kita mengenal uh, majais dibaca empat harokat. Ya, kemudian di majeriha dibaca majeriha. Uh, kemudian kalau uh, paketannya di dovan boleh dua wajah dhafan dhafan ya kemudian bi musayyitir pakai shot ini yang saya maksud paketan apakah paket bacaan Imam Hafiz ini adalah bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau baca ya yang dibaca ke Jibril alaihi apa alaihi salam jawabannya tidak lah terus bagaimana ah oh, yang kita nisbatkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bacaan katanya. Misalnya ya bahwasanya bacaan mat empat harokat itu disampaikan oleh Jibril ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke apa ke para sahabat dan seterusnya imalah yang terdapat pada majereha itu dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau menisbatkan sebuah bacaan itu demikian tapi kalau paketannya ya paketannya kalau misalnya seperti yang saya katakan tadi ya buat harokat, kemudian nanti misalnya di surat apa Ar-Rum ya inna lil Imam Hafiz membaca lil harus demi paketan seperti ini maka itu kita nisbatkan ke para aiqira sehingga sekali lagi bacaan yang kita baca Aduh. sekarang ini itu tidak kita nisbatkan ke bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita nisbatkan ke para imam Enggak. Tapi sekali lagi, pakai. Okay. Ya, admin barangkali bisa dibantu. Ya, oke, okay, terima kasih. Ya, bacaan per paket kita ini adalah bacaan para imam kiroas sabah ah, atau kiroas syaroh tidak kita katakan atau tidak kita nisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang kita nisbatkan sekali lagi adalah perbacaannya bacaan imalah ada diucapkan Nabi bacaan taklil ada diucapkan Nabi bacaan isba ada diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang kita nisbatkan nisbatkan ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ikhtiarot maka sistem bacaan per paket ini di dalam ilmu kiroat kita mengenal dengan istilah ikhtiarot. Saya tidak akan berpanjang lebar, namun ada poin penting yang perlu kita ketahui bersama. Apa itu ikhtiarot sebelum kita korelasikan dengan uh, apa Indonesia? Iya, sehingga kita katakan bacaan majereha itu adalah ikhtiarnya Imam Asim yang diriwayatkan dan sampai ke kita. Ya, misalnya lagi eh uh, uh, apa oh, ini ikhtiarnya atau bacaan imam kumbul ah, kasir ya dan seterusnya bahkan ya nanti akan kita masuk ke detailnya supaya tidak terlalu memanjang ya uh, sekarang saya masuk ke ikhtiarot apa ikhtiarot itu ikhtiar itu adalah al istifa ya atau at tafdil atau al intiqa yaitu bagaimana bacaan-bacaan yang diriwayatkan oleh para sahabat ya oleh nabi ke sahabat ke tabiin tabi tabi'in, itu bisa sampai ke kita dalam keadaan perpaket ini maka inilah tugas para aima kiroat ya imam nafi imam asib dan seterusnya sebagaimana kita ketahui mereka mereka lah yang meramu yang membuat paket-paket bacaan tersebut hingga kita baca sekarang Kenapa? Karena para sahabat, para tabiut tabiin itu meriwayatkan Al-Quran dengan huruf yang sangat banyak sekali. Nah, sehingga di sini di zamannya Ibu Mujahid, beliaulah e, di antara aima, ya Ibu Mujahid, ya yang mentasbih, yang menjadikan tiroa ah, kiroat yang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi tujuh tujuh imam. Ya, beliau yang pertama kali menunjukkan atau me me mengkerucutkan bacaan Al-Qur'an menjadi melalui tujuh ayat ah yang jelas ya yang masyhur nah sekarang yang yang ingin saya sampaikan di sini ya atas dasar apa per paket-paket bacaan seperti ini ya bacaan per paket seperti ini itu apa gitu loh sumbernya ya tidak bisa kita mengatakan langsung dari Nabi tidak karena Nabi pun sendiri Mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Itu juga berbeda-beda. <tuh> Dengan huruf-huruf yang berbeda-beda. Pertama. Empat saja. Uh, insya Allah semoga waktunya tidak terlalu lama. Uh, ada yang namanya. Al-istimbat al asari Jadi sebuah bacaan yang dipilih oh, iya. oleh seorang imam ya ketika saya mengatakan seorang imam berarti maknanya itu adalah imam qira'ah sab'ah. Sekali lagi imam qira'ah sab'ah atau perawi itu yang dimaksud uh, 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 apa ikhtiar a'immah ya. Ikhtiar tersebut dicetuskan oleh para a'immah berdasarkan ikhtiar al asari Apa itu? Sebuah bacaan yang dicetuskan atau yang ditelurkan ya, disaring jadi ikhtiar sekali lagi maknanya al-istifaa' filterisasi ya filterisasi berdasarkan asari apa asari itu oh berdasarkan nas-nas atau nakel dari para imam yang sebelum-sebelumnya ya sebagaimana kita ketahui contoh ya supaya tidak terlalu panjang Imam uh, Hafiz. Imam Hafs dia mengatakan ma khalaftu syai'an mimma 'allamani 'Asim illa fi kalimat Al-Quran. Kal, ya. Kata Imam Hafiz nih. aku tidak menjumpai, ya, aku tidak menyelisihi Imam Hafiz, Imam Asim guruku, pada bacaan yang beliau riwayatkan kepadaku kecuali tiga saja, ya, kecuali tiga saja di sini aku menyelisihi guruku, ya, apa itu bo'fan? Di mana Imam Hafiz meriwayatkan bacaan dhafan di surat ar-rum Al Allahu ladzi khalaqakum min dhafin tsumma ja'alna min ba'di dhafin quwwatan tsumma ja'alna min wa syaiba pada ayat ini terdapat kata tiga dhafan Imam Hafiz meriwayatkan bacaan fathah dari gurunya Imam Asim ya sebagaimana kata dhafan yang ada di surat uh, uh, al-anfal itu ya akhir surat al-anfal itu ya uh, al-anfal wa alima anna fikum dhafa jadi sama antara tiga tempat ini dengan yang di surat Al-Anfal. Namun, beliau lebih memilih bommah. Loh, kok bisa kayak gitu? Ya, sehingga kita kenal bahwasanya fathah pada kata bu'afah di surat Ar-Rum itu adalah riwayat Imam Hafiz an asim.

Apa alasan Imam Hafiz kok berani beraninya ya, menyelisihi Imam gurunya yaitu Imam Hasim? Apa kata beliau? Liriwayatin qawiyat indahu. Ini uh, kata Imam uh, apa? Al Makki ya. Uh, Abi Abi Amr bukan Abi Amr. Uh, tolip, ya Talib uh, Abi Talib Makki Makki Al Qisi. Liriwayatin qawiyat indahu. Ternyata Imam Hafiz berani meriwayatkan bacaan bomah. Kenapa? Karena menurut Imam Hafiz, beliau memiliki sanat bacaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana terdapat bacaan bombah di situ. Meskipun dari sini ada hadis yang boif ya setelah ditinjau oleh para ulama, tapi menurut Imam Hafiz, bahwasanya riwayat ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar kalau tidak salah ya saya terlupa itu ada hadisnya itu ada seseorang membaca uh, uh, apa uh, surat uh, ar-rum ini di depan Rasulullah ya sahabat ya ketika sahabat ini membaca dengan fathah borsa kemudian dikatakan oleh Nabi SAW. -du riwayat inilah yang sampai ke Imam Hafs sehingga beliau lebih mengkokohkan bacaan bomma. nah bacaan bomma ini kita katakan ikhtiar Imam Hafs ketika ada orang membaca bomma, kita katakan ini bukan riwayat Hafs an Asim tapi ikhtiar Imam Hafs yang diperoleh dari gurunya yang lain berdasarkan riwayat yang sangat kuat menurut beliau ya nah, itu satu asari asar itu adalah ikhtiar hasil ikhtiar filterisasi sebuah kiroat yang berdasarkan asar, berdasarkan nukul atau uh, 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 apa hadis-hadis yang menurut para aimah kuat sehingga beliau berani meriwayatkannya kembali. Nah itu satu. Dua, ikhtiar yang sifatnya maknawi. Jadi penentuan bacaan sebuah bacaan pada sebuah kata itu berdasarkan makna. Hmm. Luar biasa ini para imam ini ya. Jadi filterisasinya ya aku baca ini aja deh itu atas dasar maknanya. Contoh misalnya. <tuh -tuh. "ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون". من رد كيرات "ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون". قال الشاطبي رحمة الله تعالى عليه "وخفف كوف يكذبون وياؤه بفتح وللباقين ضم وسُقِّلَ" Di Al-Kufiyun di sini membaca walahum adabun alim bima kanu yakdzibun. Adapun selain Al-Kufiyun ya dalam hal ini adalah Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr dan Ibnu Amir membaca dengan tasjid, yukadzibu. Maka para imam berkomentar ya, Al-Kufiyun di mana mereka membaca yakdzibun itu atas dasar ayat yang sebelumnya yaitu wama hum yang artinya yang dibun di sini mereka telah berdusta atas keimanannya itu arti yang dibun atas dasar inilah para imam al kufiyun memilih bacaan takhfif. yang ya berikutnya argumentasi yang membaca tasdid oh iya atas dasar mereka telah Mendustakan, ya. Jadi, ada dibun artinya dusta saja, ya. Mereka berdusta. Kenapa? Karena mereka dikatakan telah beriman. Nyatanya, mereka, wah, menghuni pada ayat sebelumnya, ya, sehingga mereka dikatakan itu berdusta. Adapun versi kiroat yang mengatakan, maka mereka telah mendustakan keimanan yang sampai kepada mereka. Atas dasar inilah, ya, para aima menentukan sebuah bacaan. Yaitu ikhtiar yang sifatnya ikhtiar ma'nawi. Berikutnya, supaya tidak terlalu memanjang. Ya. Uh, ikhtiar yang berupa rosmi pilihan bacaan ya yang didasari oleh teks rosm Al-Qur'an itu sendiri ya misalnya kiranya ibnu Amir di mana ibnu Amir di sini mushafnya mengikuti mushaf Syami di mana di mushaf Syami terdapat beberapa huruf yang terhapus misalnya ya uh, itu di jurat wa uh, nazana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahti min tahti min tahti wa qalu apa itu barangkali ada yang bisa membantu saya wa uh, qalu

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا مَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ Imam Ibnu Amir saja yang membaca tanpa wawu ya ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah kenapa kok Imam Ibnu Amir kok membaca demikian karena ikhtiar resmi Dimana di mana di Mushaf Syami Mushaf yang di situ terdapat kiraatnya Ibnu Amir ya itu tidak terdapat wawunya. Adapun jumhur selain Ibnu Amir di mana kiraat ini terdapat di Mushaf Mushaf lainnya maka di situ ada wawunya ya. <cowslyÜNDNIS> nah itu dia. Al-Rasmi. Qala syaitu rahmatullahi ta'ala alaihi wa ketika kita menyebutkan sebuah kiraat itu ya kalau tidak ada kuala satu itu nggak afdol itu ya wa mal wa 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 mal yang ketiga yang keempat ikhtiar yang berupa lughawi sebuah bacaan Al-Qur'an ya yang dipilih berdasarkan bahasa bahasa yang populer ya jadi bahasa itu juga menentukan uh, 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 bacaan Al-Qur'an yang sampai ke kita dan ini sekali lagi hanya dilakukan oleh para a'imah tiroat yang mulia itu ya contoh misalnya Qila oleh shalatu rahmatullahi taala alaihi وَقِيلَ وَغِيضَ ثُمَّ يُشِمُّهَا كَسْرِهَا رِجَالٌ ya dhamman, dijalun, di, di sini terdapat dua kiroat yang pertama dengan kasroh <tuh> qila ya وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ yang berikutnya dengan al-ismam وَإِذَا <tuh> قِيلَ لَهُمْ Wa Siapa saja yang baca dengan al-Islam? Rijalun di Yaitu al-Imam Hisham dan al-Imam Ali al-Kisai. Nanti di kiraat asyarat terdapat al-Imam eh, apa Al Imam Ruais yang membaca dengan Ismam juga. Ya. Wasmi wa ma Itu kata ibnu al-Jazari terkait kiraatnya Imam Ruais. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya yang membuat bacaan kila lebih banyak diriwayatkan dengan kasroh. Ya, itu karena kasroh di sini itu lebih populer daripada bacaan ismam terkait kata ini. Jadi di masa itu ya, kabila-kabila Arab lebih banyak menggunakan bacaan kasroh daripada ismamnya. Sehingga jumhur sebagian besar a'immah al asyarah memilih bacaan kasro ini ya atas dasar popularitas sebuah bahasa. Apa nama bahasa itu? Bahasa kasro. Adapun ismam tetap ada, cuma karena minoritas sehingga yang meriwayatkan juga minoritas. Ini adalah empat apa bahasa kerennya itu ya? Faktor ya. Atau empat macam ikhtiar, metodologi ikhtiar di dalam menentukan sebuah bacaan Al-Quran yang dilakukan oleh para a'imah kira'a sab'ah atau a'imah kira'a sehingga sampai kepada kita dalam keadaan yang matang, kuat sanatnya, mutawatir, dan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, "Loh Ustaz, kenapa kok kita tidak boleh berikhtiar? Boleh nggak kita berikhtiar?" Ya. Apa kata Ibnu Mujahid? Kita ini ya, nggak usah sok-sokan lah ya. ini bahasa kitanya ini ya. supaya nggak terlalu kaku dengan bahasa Arab. Kata Ibnu Mujahid apa? Ada orang tanya gitu ya, "Kenapa sih para asatid guru-guru itu nggak uh, uh, bikin ikhtiar sendiri?" Toh ya, semuanya perangkat sudah sampai ke kita itu kata salah satu murid ibnu mujahid kata ibnu mujahid apa kita itu ya le tole kata beliau supaya enak le tole kita itu lebih butuh untuk bisa menguasai kiroat kiroat yang sudah diikhtiar, oleh para imam kiroat kita fokus ke situ aja Enggak perlu kita ikhtiar-ikhtiar lagi, karena ikhtiar-ikhtiar tersebut sudah dikatakan selesai. Dilakukan oleh para imakir asaba dengan apa terverifikasi, dengan teliti, dengan detail, dengan sangat yang sangat rapuh. Andai kata kita mau ikhtiar lagi, ujung-ujungnya akan menyandarkan kebacaan para aima itu juga, ya, sehingga sudahlah nggak usah berlagu ikhtiar-ikhtiaran. Kalau mau ikhtiar, silakan, ya ikhtiar silakan cuma di lingkup yang sudah ditetapkan oleh para aima misalnya begini Al-Kisai misalnya kalau wakaf di hak uh, taknis ya tak marbuto itu ada yang meriwayatkan fatha ada yang meriwayatkan imalah misalnya al qari'ah al qari'ah dua-duanya dinisbatkan ke al-imam Ali Al-Kisai. Terus kemudian saya ini ikhtiar nih, ya. Ketika saya membaca ke guru saya Syekh Abdul Nasir hanya dengan satu wajah pada kata Al-Qari'ah, Al-Qari'ah saya tidak membaca kepada beliau dengan imalah, ya. Kemudian oleh guru lain saya membaca dua-duanya. Saya di sini berhak memilih. Ketika saya mengajarkan ke teman-teman semuanya, ya, saya katakan baca dua-duanya itu ikhtiar saya yang saya dapat dari guru yang satunya bukan dari Syekh Abdul Nasir. itu boleh seperti itu ya nah, itu yang dimaksud ikhtiar sedikit contoh sedikit contoh ya di dalam ilmu tajwid kita nggak masuk ilmu kirat nih tajwid deh Ibnu Al Jazari mengatakan bahwasanya di dalam ilmu tajwid ya terdapat hukum ikhfa syafawi kita semua sudah tahu ya Ikhfa itu apa? Ketika sebuah uh, huruf mim ya, di depannya di mim sukun, di depannya dijumpai huruf ba, itu ikhfa syafawi. Tahukah kita bahwasanya adab di antara para a'immah yang kredibel mereka meriwayatkan pada keadaan seperti ini dibaca ilhartam Ya, sehingga yaumahum barizu ini ikhwa syafawi ada gunanya ya yaumahum barizun ada seorang aimmah jamaahnya banyak termasuk al imam abi thalib al makki al qisi ya makki bin abi thalib al qisi beliau ikhtiarnya itu izhar tam sehingga dibaca dengan demikian yaumahum barizun enggak ada guna-gunanya enggak ada ikhfa-ikhfanya mimnya disukunkan ya itu ikhtiar al imam Makki bin Abi Thalib al Qisi dan beserta beberapa jamaah para ulama memilih bacaan yang dengan demikian itu terwarkan lalu datang ya ibnu al Jazari mentarjih ini juga ikhtiar ikhtiar ibnu al Jazari apa kata beliau bahwasanya di antara kedua bacaan ini dalam keadaan ini yang lebih dipilih itu adalah al ikhfa yaumahum barizun ini juga masuk ikhtiar juga yang dipilih oleh al imam ibnu al jazari rahmatullahi taala alaihi nah ini materi yang saya rasa perlu kita ketahui bersama supaya kita tidak ter tidak terlalu polos ya dengan mengatakan misalnya kita ngaji hafs ya bismillahirrahmanirrahim wa qala fiha wa murusaha. ini kamu bacaan siapa ya bacaan Rasulullah kayak begini <laughs> ini jawaban yang terlalu polos ya kenapa karena Rasul bacaannya banyak sekali Dikata Majeriah saja itu ada bacaan lima kalau nggak enam itu ya. Ada yang baca Majeriah, Majoroh, Majeriah, Mujoroh, Mujeriah. Lalu mau milih yang mana gitu <laughs> ya? Sehingga sekali lagi ketika kita ingin mengatakan ini bacaan siapa, jangan mengatakan ini bacaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar bacaan Rasul, tapi perkata perbacaan. Imalah ya bacaannya Rasul. Taklil, iya itu bacaan Rasul. Fathah, kasro, iya itu bacaan Rasul. Tapi kalau sistem per paketnya, kita boleh mengatakannya kepada, atau kita nisbatkan kepada para imam, asabah atau kiro asyarah ta'ala anhum jami'an. Ini terkait ilmu kiroat. Sekarang masuk ke Indonesia. Ini panitia, saya berterima kasih banget ya. Karena telah membuat judul yang mutlak. Sehingga saya bisa bebas Uh, 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 apa menjelaskan dari sudut pandang yang ingin saya sampaikan. Kenapa? Karena kalau lebih uh, 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 apa lebih sempit lagi, wah itu akan uh, lebih membuat saya lebih susah ya di dalam memberikan materi apa yang ingin saya sampaikan. Misalnya ya kan judul seperti ini perkembangan ilmu kiroat mulai tahun uh, misalnya 90 hingga sekarang, wah itu angel itu susah itu sehingga saya harus buka-buka terlebih dahulu dan lain-lain. Namun alhamdulillah terima kasih jazakumullahu khairan, jazakumullahu khairan. Panitia memberikan judul yang cukup luas sehingga saya bisa bebas memberikan materi. Sehingga harapan kita semua di dalam sebuah kajian atau daurah ya atau seminar atau apapun itu sekali lagi yang perlu kita pastikan ya, yaitu prinsip Al-Qur'an. Ada kalanya sebuah daurah seminar atau diklat itu materinya berisi tentang wawasan, ya. Namun sekali lagi kalau kita kembalikan ke manhaj Al Qur'an, oh, harus ada ayat tabiuna ahsan. Di balik wawasan itu harus ada eh, kebaikan yang kita bisa lakukan sehingga actionnya dalam hal ini lagi-lagi karena eh, teorinya adalah ilmu kiroat ya, bagaimana kita bisa mengembangkan apa yang Allah berikan kepada kita daripada ilmu tajwid, menghafal Al-Qur'an, melanjutkan ke jenjang yang berikutnya dengan menghafal asy dengan membaca riwayat kepada seorang syekh yang mutqin, kiraat dan seterusnya. Dan ini adalah bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan kepada kita yaitu fasahatul lisan, hafalan 30 juz dan lain-lainnya, ya. Kenapa? Waktu dirumit ibadiah syakur Betapa banyak orang yang telah Allah berikan Al-Quran kepada dirinya, namun dia tidak mensyukurinya. Dia mandek, udahlah, saya hafaz aja lah. Terlalu muluk-muluk ya. Ilmu Qiraat susah, ya kan? <laughs> ya. Jadi sekali lagi, kalau kita menganggap ilmu Qiraat itu susah, berarti kita telah keliru di dalam uh, tujuan kita itu sendiri terhadap ilmu Qiraat. Kita mempelajari ilmu Qiraat tujuannya apa? cinta Al-Quran. Sudah selesai. Atau menyibukkan diri dengan Al-Quran. Lebih intens dengan itu tujuannya. ya Sehingga ketika kita telah bisa mengatakan atau lebih actionnya mempelajari ilmu kiraat, riwayat, menjamak sabah, asharoh maka itu sekali lagi wujud kita mencintai Al-Quran dan ingin berinteraksi lebih dekat dengan Al-Quran. Sekali-kali kalau tujuan kita itu kita tidak akan mengatakan ilmu kiraat susah. Kenapa? Karena susah itu adalah kurang terbiasa. Orang yang sudah terbiasa sekali-kali tidak akan mengatakan susah. Dulu pertama kali ya, ketika saya berada di halaqah saya itu. Kawan-kawan saya orang Arab semua. Saya itu sempat minder gitu Lihat uh, uh, apa? eh uh, matan hirzul Amani yang tebal itu ya. Saya buka-buka aja. Ya Allah, kira-kira saya bisa nggak ya menghafal ini? <laughs> Jadi, <laughs> terus saya lihat kawan-kawan saya, masya Allah, orang Arab ya, ini sudah bahasa orang Arab itu sendiri. Uh, saya orang ajam sendiri, bisa nggak ya? Saya <laughs> sempat pesimis ya, <laughs> ternyata di perjalanan saya menjumpai bahwasanya kita itu orang Indonesia, nggak bodoh-bodoh amat ah, kok. Maksudnya apa? Kita bisa bersaing loh dengan orang-orang Arab itu sendiri, nyatanya saya khatam kira sabah empat tahun ya atau tiga tahun kurang lah teman saya yang barengin saya itu juga tiga tahun empat tahun sama lah dan kita khatam bareng gitu. sehingga dari situ muncul perasaan percaya diri saya nggak goblok-goblok amat kok alhamdulillah Allah kasih saya kecerdasan dan bersaing gitu loh ya dan bersaing gitu loh dan ternyata yang uh, uh, pertama kali mempelajari ilmu kredit yang menurut saya sulit ternyata nggak juga sehingga saya katakan di dalam diri saya Bahwasanya kesulitan itu adalah kurang terbiasa dalam sesuatu, karena kurang terbiasa maka disitulah kita merasa sulit. Kalau sudah terbiasa, ya maka demi Allah tidak akan ada kata sulit dalam perbendaharaan akal kita, sehingga semuanya itu adalah mudah. Ya, semuanya itu adalah mudah. Everything will be gonna... Uh, oke, okay. ya, Gak bahasa saya ini. <laughs> Oke okay. para hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa Swt. Barangkali nanti uh, saya tidak akan berpanjang lebar terkait materi saya di pagi hari ini. Uh, saya ingin saya akan lebih banyak membuka sesi tanya jawab ya. Uh, barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya uh, dan konfirmasi terkait apa yang telah disampaikan ya. Uh, sedikit mengkorelasikan kiroat ya. Ini saya tutup saja ini. Ya, ketika kita ingin mengkorelasikan ilmu kiroat dengan Indonesia, akan banyak sudut pandang yang kita ingin bicarakan. Yang pertama terkait perkembangan ilmu kiroat di Indonesia. Satu. Ini dari satu sudut pandang. Berikutnya dari sudut pandang bacaan kiroat bahwasanya kita lisan Indonesia sendiri itu juga memiliki bacaan-bacaan uh, apa yang salah dengan ilmu kerawat itu sendiri seperti imalah ya imalah kita juga punya imalah ya misalnya kita orang melayu uh, tempe misalnya nah ini yang yang contoh ringan saja yang dimana saya menjumpainya ya tempe menurut lisan jawa Cara pengucapannya dengan imalah. Tempe, e, majere, sama. Tapi kalau kita geser sedikit ke, ke Sunda, ya Allah alam, Sundanya di sana mungkin ada beberapa versi, beberapa versi ya. Namun yang saya tahu dari teman-teman yang belajar bersama saya itu mereka mengucapannya bukan tim, tapi tempe, eh majere, ha. dengan taklil. <laughs> ya, sehingga ternyata dari segi bahasa seluruh bahasa di dunia itu sebenarnya sama ya ada usul yang mirip-mirip lah ya contoh has wal isbat kalau tadi al fathu wat taklilu wal imalah nanti ada lagi al hazf wal isbat al hazf wal isbat Contoh misal di bahasa kita banyak sekali itu, ya kenapa tapi dalam pengucapannya, kenapa sih kamu itu? Kenapa sih kamu? Itu? Mana kenyang? Gak ada. <laughs> kenapa? Gak ada orang yang, yang mengucapkan demikian itu. Kenapa sih kamu itu? Kaku jadinya. Kayak bukan orang Indonesia. Kamu ini, kamu ini, kenapa sih? Kenya dihapus. <laughs> Dan banyak hal lainnya yang bisa kita ilhami bahwasanya di dalam usul kiroat itu merupakan bahasa kita. ya Bahasa kita itu. Ismam juga ada, ya. Ismam juga ada. Ismam itu mencampur dua harokat, ya. Kalau menurut bahasa Indonesia versi umum, ya, versi orang Indonesia, bukan bukan versi selain Jawa. Saya kebetulan orang Jawa, sehingga saya bisa mempraktekkan bahasa saya. Kata besar, ya. Kalau kita ngomong sama orang Jawa, yang dimana orangnya itu muluk-muluk, ya, macam saya seperti ini. Iya. Ini loh, bung besar sekali loh. Bung, bu besar. Itu ismam itu. besar. Tapi bung besar. Bung besar sekali. Itu ismam itu. Ya, kita mencampur uh, e, harokat dengan e. Bung besar. Iya, ini kebut banget ya. Itu ismam juga itu. Padahal bahasa Indonesia yang selain Jawa ya. Besar. Besar. Gede. Itu aja cukup. Tapi sekali lagi, pindah lisan pindah versi juga sehingga dalam sudut pandang bahasa sekali lagi kita memiliki kemiripan ya semua bahasa di alam itu pasti ya ada yang hal-hal yang demikian itu ya yang tidak dimiliki bahasa dunia ya dimana bacaan ini merupakan keistimewaan bahasa Arab sehingga Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yaitu at-tafhim dan at -tarqif. termasuk kita tidak memiliki bahasa uh, tafhim ya so, bo to, wo soy, boy, boy, boy. ini kita tidak memiliki makanya rata-rata ya orang Indonesia ketika tahsin kekurangannya dalam tafkim dan tarakik dah ya adapun lain-lainnya samalah ya banyak kesamaannya tapi sekali lagi tafkim dan at -tarikh. sehingga Ibnu Jazari uh, memprioritaskan Uh, uh, tambihat ini di awal bab itu ya raqiqan <tikon> mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhim lafzi alifi ya itu sudah dihafal semua saya rasa karena beliau tahu orang Arabnya itu juga sama gitu loh termasuk kita juga ya misalnya fa idahum fariqan <tikon> yakhtasi tasi jadi ada huruf ta di sini yang nyelempit berada di dua huruf tafkhim. Oh, itu rata-rata. Fa'idha -rata. hum faniqan yakhtasimun. Tos, tosimun, tosimun. tosimun. Bukan. Yakhta. Yakhtasi. Yakhtasimun. Has, hasa. Has 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 Bukan has, hasa, ha. Bukan has, hasa. Ya. Begitu juga to ketika kasro. Itu eh, biasanya turun kadar tafkhimnya itu. Ya. Mubatilun, mubatilun, mubatilun. Nah, demikian seharusnya. Inilah yang menjadi uh, Al-Qur'an begitu spesial. Ya, dan di antara hikmahnya Allah menurunkan bahasa uh, Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab yaitu karena di dalam bahasa Arab ada keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki bahasa uh, apa penduduk bumi yang ada sekarang ini. Kembali ke topik kita, ya. Tadi saya sampaikan qiraat melalui aspek bahasa ada kesamaan dengan bahasa Indonesia. Kiroat melalui aspek sejarah bahwasanya pendahulu kita telah memulainya. Namun saatnya, ya saat itu di zamannya Mbak Arwani ya, Islam belum terlalu menyebar. Masih fokus pada penguatan akidah, pembelajaran ibadah, fikih dan lain-lainnya sehingga ilmu kerohat isu itu bisa tersampaikan dalam keadaan yang cukup dalam hal ini melalui sebuah buku belum ada sistem hafalan namun alhamdulillah bismillah kita sekarang hidup di zaman media ya kita hidup di zaman serba kemudahan kita hidup di zaman di mana kebenaran ada di layar kaca kita tinggal mau googling atau tidak itu sehingga kebatilan-kebatilan, kekeliruan-kekeliruan bisa kita cross check secara langsung. Ya. Dan itulah yang membuat semua orang menjadi ustaz. <laughs> Ini sekaligus menjadi kritik saya ya. Semua orang adalah ustaz atau ustazah dengan HP-nya. Dengan HP-nya. Ya, kenapa? Karena dia bisa bersembunyi di balik apa yang dia tulis. Ketika dia mendebat seseorang dia akan bisa menjawabnya. Tinggal googling, kemudian kita nisbatkan, kopas, kita tulis di situ. Tapi seorang ustadz yang hakiki itu adalah seorang ustadz yang hafal. ya Seorang ustadz yang hafal. Di mana? Dalam keadaan apapun, ilmunya senantiasa berada di akalnya. Kekuatan Islam itu berada di hafalan. Yang tidak dimiliki oleh kekuatan agama lain. Di mana Al-Quran sampai ke kita, dalam bentuk hafalan. Ya, karena dari hafalan inilah Allah menjaga Al-Qur'an, menjaga ilmu qiraat sehingga kampanye saya di pagi hari ini mari menghafal. Ya, kalau tajwid menghafal matan-matan tajwid. Kalau qiraat menghafal matan-matan qiraat, -matan ya. Nah, itu adalah metodologi para ulama yang berlangsung sejak dahulu lama, ya kalau kita mampu menghafal kitab At-Taisir, ya silakan. Silakan Anda adalah uh, 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 pakar ilmu qiraat. Ya. Tapi siapa yang mampu setelah zamannya Ibnu Al-Jazari? Ya. <tid> Tidak ada. Sangat sulit sekali menghafal sebuah tulisan yang melalui buku ya An-Nasr ya. Sehingga datanglah Al-Imam Ibnu Al-Jazari asy al taala alaihi memudahkan dituangkan dalam hal bait-bait. Kita terima eh uh, matangnya saja tinggal mau menata atau tidak itu aja. Ya, itulah ilmu kiroat yang ingin al fakir pribadi kampanyekan. Ya, saya tidak ingin mengatakan ini adalah metodologi terbaik tersempurna tidak. Ya, namun sekali lagi alhamdulillah ilmu kiroat di Indonesia sudah sangat berkembang luas sekali. Ya, baik itu riwayat, baik itu kiroat, baik itu Uh, 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 mem mempelajari ilmu kiroat, menjama ilmu kiroat tanpa menghafal matan, ada. Mempelajari ilmu kiroat, membayar kontan, langsung dapat ijazah, juga ada. <laughs> mem mempelajari ilmu kiroat, bersama-sama, kemudian dikroyok jadi satu, nanti selesai, dapat ijazah, ada. Tapi sekali lagi, yang menjadi kampanye saya, di mana-mana, mari kita mempelajari ilmu kiroat, dengan menghafal matan. Ya menghafal ilmu kiraat harus dengan menghafal matan. Kenapa? Karena tanpa matan maka eh, pemahaman kita akan sangat ketergantungan dengan kitab. Ketika kitabnya hilang, ya sudah ilmunya juga hilang. <tuh> oh, sekarang bukan kitab ya, tapi HP. <tuh> tapi sekali lagi, pas menjelaskan ditanya orang gitu ya, pas lihat HP, waduh artinya lowbat. Waduh, berarti ilmunya juga lobet. <laughs> sekali lagi, ya, kekuatan atau uh, proses agama ini bisa sampai ke kita sekali lagi melalui hafalan kita yang diajarkan oleh para ulama-ulama pendahulu. Di mana, masya Allah ya hafalan hafalan para ulama zaman dahulu itu luar biasa sekali. Kita nggak ada apa-apanya, tapi setidaknya kita sudah mulai, ya. insya Allah. Dan harapan saya ke depannya semoga ilmu kiraat atau menghafal syatibiyah ini bisa seperti Alfia bin Malik. di mana Alfia bin Malik di pesantren-pesantren pesantren Indonesia banyak sekali yang menghafal ya. Istishad, lalaran berjamaah. Tapi untuk syatibiyah ini saya rasa belum. Masih jarang sekali. Dan kita ingin memulai. Dan kita ingin memberi warna yang berbeda. ya Di kancah uh, perhelatan ilmu kiraat Indonesia. Ya, ada yang tadi yang saya katakan ya ada yang bayar dapat ijazah, ada yang ini dapat ijazah. Enggak. Kita ingin memberi warna di bunga tersebut dengan warna yang indah yaitu menghafal ilmu qiraat dengan menghafal matan Asy-Syatibiyah, ad duruh dan At-Thayyibah insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan uh, di dalam merawat uh, nikmatnya ini. Nikmat Al-Quran, nikmat menghafal Al-Quran, khatam Al-Quran dengan bersyukur kepadanya melalui uh, 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 pembelajaran ilmu kiroat bisa melalui riwayat saja, bisa melalui kiroat, bisa menjamak tiga kiroat sabaa, asyara, surah, hingga kubro. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana di uh, Al-Quran tidak mendengar saja kemudian keluar lewat kuping kiri atau kuping kanan tapi mampir di hati kita dimana ketika sudah mampir dia mengendap dari situ muncullah keinginan dan himmah atau rohbah keinginan kuat, ambisi untuk action untuk melanjutkan apa yang telah kita mulai dan kita inginkan bersama-sama Uh, saya tutup uh, uh, apa mahadhoroh uh, ini dengan berdoa doa al ash asy-syathibi taala alaihi yang beliau tulis di manzumah asy-syathibiyah la ilaha al-arushia ya ikhwati yaqi jama'atana kullal makarihi wa la ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا وبالله حولي واعتصامي وقوتي وما لي إلا ستره متجللا والأفهميكم. barangkali ada pertanyaan. Saya kembalikan ke ke panitia atau yang bertanggung jawab. Ya. khairan Ustaz, atas ilmu yang sudah disampaikan, menambah pengetahuan kita terkait ilmu keroat. <tuh> Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Bagi yang ingin bertanya, boleh silakan uh, raise hand. Silakan, Ukti Irma Alia. Silahkan Ukti Irma Alia boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bismillah. Jazakallah khair Ustaz. Afan, saya Irma. Mohon izin bertanya Ustaz. Sebagai pemula, tahapan ilmu qiraat apa yang harus uh, anak pelajari dan kuasai Ustaz? Jazakallah khair. Ya. Ini langsung saya jawab atau dihimpun dulu ini, Mbak Ulfi, pertanyaan-pertanyaannya. Langsung saja Ustaz. Iya. <tuh> Ya, terima kasih atas pertanyaannya, ya, Ustazah Irma. Eh, sebagai pemula, sebelum kita masuk ke ilmu Al-Qur'an, perlu kita melanyahkan atau melancarkan usul riwayat Hafs. Di mana saya katakan riwayat Hafs an Asim di sini itu adalah paket bacaan yang sebagian besarnya ya itu Ditelurkan berdasarkan ikhtiar al-Luhawi. Tadi kita um, pelajari ikhtiar-ikhtiar, ya, di mana bahasa yang ada di riwayat hafiz itu persis seperti bahasa Arab yang kita pelajari, ya, di mana kalau fathah, ya, fathah, ya, kasro, ya, kasro, ada campur-campurnya, sot ya, sot, tidak kita baca sin, ya, uh, dan itulah yang menjadi uh, unsur penyebab kenapa riwayat hafes itu lebih menyebar di seluruh dunia ini. Kenapa? Karena sekali lagi ada unsur ikhtiar al-lughawi. Maka usul hafes inilah yang barangkali perlu kita pastikan ketepatannya, penguasaannya. Kemudian setelah kita menguasai riwayat hafes, barangkali kita bisa masuk sedikit ke Imam Syu'bah. Ya. Kemudian setelah itu barangkali kita bisa uh, masuk ke kiroatnya uh, kolun barangkali ya setelah kolun barangkali nanti ada ibnu kasir kemudian ada juga imam ibnu amir seterusnya hingga terakhir menguasai kiroatnya al imam uh, warsh an nafi atau imam Hamzah az zayya itu barangkali yang bisa saya respon karena ada beberapa pertanyaan baik Ustaz. jazakallah khair assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, baik, uh, jazak khairan Ustadz. Selanjutnya silahkan uh, ukti Eva Novalia. Baik Ustazah, uh, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallah. Hufiq, Ustadz, Masya Allah, uh, jazakallah khair atas ilmunya hari ini. Masya Allah, uh, Afwan, uh, saya mau bertanya, tapi sebelumnya, uh, saya agak malu karena saya awal nih, Ustadz, uh, masih, uh, masih awam ya mengenai ilmu kiroat baru hari ini dapat ilmu yang Masya Allah, gitu kan, uh, alhamdulillah. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita ditanya gitu ya masalah tentang bacaan imalah atau ismam atau uh, tashil seperti itu uh, itu sumbernya dari mana gitu. Lalu jawaban kita apa? Apa sesuai dengan uh, apa namanya riwayat yang kita pelajari? Contoh kita belajar riwayat hafaz begitu ustad Afwan, uh, ana masih kurang uh, mafhum gitu Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Iya. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang cukup bagus ya. Ketika kita mengatakan sumbernya dari mana bacaan-bacaan tersebut. Kita tidak akan bisa pernah mengatakan sumbernya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di masa itu, ya para sahabat itu secara otomatis sudah bisa mengucapkan istilah-istilah yang kita kenal dengan istilah imala, fathah, dan lain-lainnya, sehingga tidak perlu ada hadis tertentu yang menyatakan ini dibaca demikian. Yang ada, ya itu perihal panjang pendek gitu saja. tatkala itu ada Ibnu Masud ya barangkali ini asal yang sangat masyhur ya. Uh, ada uh, uh, seseorang membaca ke Ibnu Masud kalau tidak salah ingat saya itu inna masyadatul fukara wal masakin. Kata Ibnu Masud aku tidak membaca demikian di hadapan Nabi saw. Kata Ibnu Masud tapi aku membaca demikian inna masyadatul wal masakin. Sebatas itu-itu saja hal-hal yang sangat simpel, ya begitu juga hadis yang saya sampaikan tadi itu di mana diceritakan Nabi itu membaca dengan boma, ya membaca dengan boma bukan dengan fathah. Uh, Allah min bukan dhafin. Sebatas itu-itu saja. Bahkan uh, sahabat uh, Hisham bin Hakam ya Hisham bin uh, Amir atau siapa saya terlupa itu ketika berselisih dengan Umar bin Khattab. Itu tidak dijelaskan. Yang diperselisihkan itu bacaan yang mana ya? Nabi hanya memanggil Umar, "Umar, ya, Umar, bla 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 bla, hisham, ya, kroya, hisham, bla 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 bla, ha, kada unzilat. Ha kada un itu saja tidak ditekankan. Oh, oh ini istilah. Kenapa? Karena istilah-istilah ini itu sudah, uh, 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 sudah bisa terucapkan dengan baik di zaman para sahabat uh, dan at-tabi'in. sudah populer, sehingga ketika masuk ke negara-negara..." Uh, 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 apa yang masuk Islam ya, dibuatlah istilah-istilah ini sehingga kita kenal. Sehingga satu-satunya argumentasi yang kokoh dan cukup kuat itu adalah nukul ulama argumentasi yang mutawatir, diriwayatkan dari guru ke guru, ke guru ke guru, ke guru hingga Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Nah, itu barangkali yang bisa saya jawab. Ya, nama Ustaz Jazakallah Khair. Ya, tata, izin membacakan pertanyaan melalui chat Ustaz. Ya, silakan, Ada pertanyaan monggo. dari ukti lali, maafun, Ustaz izin bertanya kira-kira mana yang lebih baik kita belajar Al-Quran dengan perbaiki tajwid dengan sebenar-benar tajwid pengucapan atau dari segi kiroat saja dengan tajwid yang sekedar biasa saja. Begitu Ustaz. Hmm. Coba diulang, bisa lebih disimpulkan lagi? membaca Al-Qur'an dengan tajwid atau Manti lebih baik belajar hmm. Al-Qur'an dan memperbaiki tajwid dengan sebenar-benarnya atau belajar hmm. di segi kiroatnya tapi tajwidnya biasa saja. Oh, begitu, iya. Jadi semua itu di antara dua hal di sini itu tidak bisa kita jadikan sebagai uh, 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 dua sayap yang terbang secara bersamaan tidak karena dua hal ini itu adalah step by step yang harus dilalui. Ya, di orang yang masuk ke ilmu kiroat dia harus sekali lagi harus menguasai faswahatul lisan dan uh, uh, ilmu tajwid hafiz dan tahsin bacaan yang cukup. Kalau memaksakan, ya, memaksakan bacaan yang masih pas-pasan ini ke ilmu kiroat usulnya belum kokoh, tajwidnya masih bagus ya maka akan berakibat lebih fatal lagi di dalam pengucapan ilmu kiroat nanti. Sehingga, sekali lagi, jangan menjadikan dua hal ini sebagai sayap burung kanan dan kiri. Yang ketika kalau sayap satunya patah, maka burungnya hanya terbang dengan satu sayap. Tidak. Jadikan dua hal ini sebagai anak tangga. Yang dimana kita lalui step by step. ya Tidak bisa kita terbang kedua-duanya secara bersamaan. Ya, sehingga sekali lagi yang rekomendasi itu adalah apa kita tahsin terlebih dahulu kita tajwid terlebih dahulu hingga benar-benar memiliki qualified, kualifikasi bacaan atau ada yang bagus kemudian baru kita masuk ke ilmu qiraat terus kenapa sih harus buru-buru ke ilmu qiraat apa sih yang buat buru-buru itu kayak dikejar apa aja enggak kan iya kan kita uh, uh, apa mempelajari Al-Qur'an itu step by step itu tujuannya sekali lagi supaya kita senantiasa dekat dengan Al-Quran. Ketika niat kita ini, nggak perlu kita buru-buru. Aduh, saya kekira dulu aja deh. Nanti keburu meninggal. <laughs> Sehingga step by step ini lewati dengan baik. Insya Allah ketika Allah tentukan ajal kita masih tahsin. Inginnya langsung kiraat lah kok belum baik-baik. Keburu meninggal. Insya Allah Allah akan catat pahala mempelajari ilmu kiraat itu secara kontan. Insya Allah. Ya. Dan uh, Allah maha Uh, uh, luas ampunannya Allah Maha melipat gandakan uh, uh, seluruh amal ibadah yang kita niatkan dengan baik. Sehingga sekarang yang bertanya tadi, ukti yang bertanya tadi ya, saya sekarang tahsin ya Allah, ya. Tapi kedepannya saya mau baca kiroat ya Allah. Entah udah umur 100, masih tahsin nggak apa-apa ya Allah. Tapi kedepannya akan saya kiroat ya Allah. Ya kok baru umur sekian belas tahun udah meninggal. Insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala hamba-hambanya yang berbuat kebaikan. Itu barangkali yang bisa saya jawab. Insya Allah. <coughs> ya Insya Allah. Pertanyaan terakhir Ustadz, saya gabungkan dua pertanyaan yeah. ini. Uh, yeah. Jadi, uh, Afwan Ustadz, izin bertanya, matan apa saja yang harus dihafal jika ingin menjadi seorang kori? Kemudian mana yang lebih utama menghafal matan atau mempelajari syarah matannya tersebut? Barokallahu Ustaz. Ustadz. Hmm. Ya, yeah. ini pertanyaan terakhir ya? Yes. Sir. Ya, Eh uh, matan-matan apa saja yang perlu dihafal? Ya sekali lagi, semua ilmu di dunia itu sistemnya step by step. Sampaian belajar ilmu apapun, kalau tanya ke ahlinya pasti akan direkomendasikan yang pemula naik sedikit, naik sedikit, naik sedikit hingga di atas. Pertama, ya, yang populer-populer itu saja, ya, Tuhfatul Athfal, kemudian matan Hidayatul Thabian, ya naik sedikit ada uh, jazaria ya jazaria itu dimutkinkan, apakah selesai oh tidak nanti ada lagi uh, 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 apa lebih komprehensif lagi atau fasa fa menurut ya. ya kita di mki ada akan mendirikan uh, program ini ya barangkali di, di sini juga ada uh, atau menghafal uh, apa itu yang Syekh Sulaiman Murad itu ya asal Sabili Syafi ya kemudian setelah selesai ini saya rasa puncak matan di dalam ilmu tajwid karena kalau sudah melalui At-Tuhfatul atau Asal Sabilus Syafi ini dua matan yang sudah sangat komprehensif membahas ilmu tajwid meskipun uh, disempurnakan juga di syarah-syarahnya tapi berdasarkan uh, uh, kelengkapan informasi tajwid Hafs ya itu sudah puncak menurut saya ya yang saya tahu sehingga sekali lagi Tuhfatul Atfal atau yang semisalnya -se -se itu Sibyan, naik sedikit ada al jazaria ya naik sedikit lagi ada uh, At fa atau faasa atau asal sabilus syafi Dikembangkan lagi nanti ada yang matan al khokonia ada yang nonian Sahawiyah, dan macam-macam tapi yang menurut saya puncaknya tadi asal As syafi dan uh, uh, apa atau faasa nah setelah ini selesai tidak ada lagi yang ia kuasai lagi melainkan ilmu kiraat sehingga masuk ke syaitibiyah ya yang jumlahnya 1173 bait ya kemudian apakah selesai eh, belum bisa dirangkep juga menghafal matan Aduroh. yang jumlahnya sekitar 260-an ya kalau tidak salah apakah selesai oh kalau sudah mungkin dua-duanya ini naik lagi ke qayyibatun nasyr di mana ini adalah puncak gunung emas ya gunung emas di dalam pembelajaran ilmu kiroat Kalau sudah seperti ini itu sudah mentok di atas, sisanya pengembangan-pengembangan saja. Ah, tadi yang pertanyaan terakhir apa? Lebih baik menghafal matan atau syarah ya? Oh iya, oke. Okay. Saya jawab sekali lagi kalau ada dua hal yang tidak bisa disamakan, jadikan dia sebagai tangga naik. Seperti tadi juga sama. Long ini milih mana? Menghafal matan atau baca syarah saja? Syarah saja itu hanya memberikan keilmuan yang partial. Saya katakan. ya Misalnya kita menjadikan rujukan sebuah syarah. Ya. Kita misalnya hukum ikhfa. Misalnya, kita akan melihat ke syarah. Maka syarah tersebut hanya akan memberikan kita keilmuan uh, yang partial. Yaitu uh, 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 apa uh, tentang ikhfa itu saja beda lagi dengan menghafal matan ya menghafal matan lancarkan dulu ya kira-kira uh, 70 hingga 90 persen sudah dikuasai baru membaca dengan demikian ilmu yang kita dapat itu ilmu yang komprehensif lengkap kredibel melalui lisan para ulama ya perlu kita uh, pahami bersama bahwasanya ilmu yang diperoleh melalui hafalan dari Karya ulama itu adalah ilmu yang kokoh, ilmu yang uh, 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 nyaris tidak ditemui kekeliruan, ya, atau boleh saya katakan, ilmu yang uh, tidak akan campur dengan akal kita, sehingga ilmu itu bisa uh, uh, tersampaikan dalam keadaannya lengkap, teruji karena melalui lisan ulama, bukan lisan kita. Kalau kita, barangkali, ketika ditanya, ya, misalnya, "Oh, gimana hukumnya uh, ikhfa syafawi dan ikhla ustadz? itu kalau tidak ada mas ulama ya misalnya ya kita akan berhalusinasi kita akan menyampaikan berdasarkan keinginan kita sendiri ya menurut saya gini aja ya udah saya sampaikan gini aja tapi kalau udah al imam Qala binul jazari Qala syahtimi sudah selesai nomor dua itu sebagai bentuk adab kita ya terhadap ilmu yang diwariskan oleh para ulama ke kita Bukan berarti yang nggak ngafal matan nggak beradab, tidak kesempurnaan ada. Ya sekali lagi, kalau ada dua hal yang dia itu tidak selevel hendaknya kita jadikan sebagai step by step yang harus kita lalui dari awal berikutnya, berikutnya hingga terakhir. Ya barangkali itu. Next dad, jazakumullah khairon atas uh, jawaban jawabannya. Insya Allah kita cukupkan sesi tanya-jawabnya sampai di sini. Izakumullahu khairan Ustadz Ufik atas apa yang disampaikan pada siang hari ini. Masya Allah menambah wawasan kita semua ya. Barangkali kita selama ini bertanya-tanya kiraat itu apa. Kemudian gimana kok bisa sampai ke kita. Tadi beliau sudah jelaskan. Semoga kita menjadi semakin semangat untuk mempelajari Al-Quran step by step dan semoga Allah beri kita kesempatan untuk sampai mempelajari ilmu kiraat kita memasuki acara yang terakhir sebelumnya saya sebagai MC mohon maaf atas banyaknya kekurangan dari saya semoga apa yang kita pelajari siang ini bermanfaat InsyaAllah kita akan berjumpa di kajian-kajian lainnya. Nakhdatim Bihamdalah wa du'a kafaratil majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta nasturuka wa nantubu ilaih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. set